Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manitaba' hudahu ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Tuhfatus Saniyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas al-mu'rab bil harakat, yaitu kalimah yang di'rab dengan harakat. Ya, kita sebutkan kemarin bahwa yang di'rab dengan harakat ada 4. Isim mufrad, jamak taksir, kemudian jamak muannats salim dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Baik, kita lanjutkan sekarang al-mu'rabat bil huruf. Apa-apa yang di-i'rab dengan huruf. Yaitu maksudnya yang tanda i'rabnya itu dengan huruf. Kalau yang kemarin tanda i'rabnya dengan apa? Harakat. Maka sekarang masuk ke dalam pembahasan yang di-i'rab dengan huruf. Qala, ini qala Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'. Adapun yang di-i'rab dengan huruf ada 4 jenisnya. At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkari salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Ya. Adapun yang di-i'rab dengan huruf itu ada 4 jenis. Yang pertama at-tasniyah, maksudnya al-musanna. Isim musanna. Kemudian jamak mudzakkar salim, kemudian asmaul khamsah. Ah, Farid, sebutkan asmaul khamsah. Abu ka, terus? Langsung hamu ka aja antum ya. Dumarin satu lagi. Akhuka. Ya, abuka, akhuka, fuka, hamuka dan dumarin. Wal af'alul khamsah. Kemudian yang keempat, af'alul khamsah. Itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, wa taf'alina. Qala wa akul al-kismu thani minal mu'rabat al-asyya' allati tu'rabu bil-huruf. Jenis yang kedua dari kalimah yang mu'rab, yaitu adalah ya apa-apa yang di'irab dengan huruf. Wal hurufu allati takunu alamatan li'irab arba'ah. Dan huruf yang menjadi tanda i'rab itu 4. Jadi huruf yang menjadi tanda i'rab itu 4. Yang pertama alif, yang kedua waw, yang ketiga ya, keempat nun. Jadi tidak ada huruf yang lain ya sebagai tanda i'rab. Huruf yang menjadi tanda i'rab hanya alif, waw, ya, dan nun. 3 huruf illah dan 1 huruf nun. Ya. Walladhi yu'rabu bihadihil huruf arba'atu asya. Dan yang di'rab dengan huruf-huruf ini ada 4. Yang pertama at-tasniyatu wal muradu biha al-musanna. Yang pertama tasniyah yang diinginkan dengannya adalah al-musanna. Contohnya al-misrani wal muhammadani wal baqrani wal rajulani. Ya. Kalau dia rafa dengan alif, kemudian kalau dia nasab dan khafad dengan ya. Yang kedua jamu mudzakkar salim. Misaluhu al-muslimuna wal baqruna wal muhammaduna asmaul khamsa wa ya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhumalin wa af'alul khamsa. Yang benar itu hamuki ya Farid, bukan hamuka, karena hamu itu adalah saudara laki-laki suami sehingga dia selalu disandarkan kepada seorang wanita, jadi apa? Hamuki, ipar tapi disandarkan kepada perempuan. Jadi dia hamuki. Wa af'alul khamsah. Kemudian af'alul khamsah. Yadribani taktubani yafhamuna tahfaduna wa tasharina. Wa sayati bayanu i'rabi kulli wahidin min hadhil asya' al-arba'ah tafsilan. Sekarang i'rab al-musanna. Masuk ke dalam i'rab musanna. Qala fa'amma tathniyatu faturfa'u bil-alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil-ya'. Al-musanna ya, dia dirafa dengan alif, dinasab dan dikhafat dengan alia. Wa aqulu al-awwalu min al-asya' allati tu'rabu bil huruf at-tathniyah
وَهِيَ الْمُثَنَّى كَمَا عَلِمْتَ وَقَدْ عَرَفْتَ فِي مَا سَبَقْ تَعْرِفُ الْمُثَنَّى. Yang pertama yang di-irab dengan huruf adalah musanna. Bagaimana engkau telah ketahui dan engkau pun telah tahu tentang definisinya. Wa hukmuhu an yurfa'u bil alifi niyabatan anid dhammah wa yunsabu wa yukhfadu bil ya' al maftuh ma qablaha al maksur ma ba'daha niyabatan anil fathah awil kasrah. Baik, maka dia dirafa' dengan alif sebagai pengganti dhammah, dinasab dan dikhafat dengan ya' yang difathahkan sebelumnya. Muhammadaini, al-Muhammadaini. Wal maksur ma ba'daha, dan dikasroh setelahnya. Jadi sebelum ya di fathah, setelah ya di kasroh. Niyabatan anil fathah, sebagai pengganti fathah, awil kasroh atau pengganti kasroh. Ya. Wa yusilu bihi ba'dal alifi awil ya'in nunun takunu iwadan anit tanwin. Dan bersambung dengannya setelah alif atau setelah ya, nun yang merupakan pengganti dari tanwin, alladhi yakunu fil ismi mufrad, yang ada pada isim mufradnya. Ya, contoh Muhammadun, ya, kemudian dia berubah di tasmiyah menjadi Muhammadani. Nun pada Muhammadani ini adalah iwadun anit tanwin, pengganti tanwin. Ketika dia mufrad Muhammadun, ya, ada tanwinnya, maka tanwin ini digantikan dengan nun pada isim musannanya. Taib. Wala tuhzafu hadhihi nun illa indal idhafah, dan nun ini tidak boleh dihilangkan kecuali diidhafahkan. Ketika isim musanna diidhafahkan, maka ya nunnya dihilangkan. Contohnya muslimani, dua orang muslim. Ketika dia diidhafahkan misalnya dengan al-Iraq. Muslima, muslimal Iraq, nunnya hilang. Ya, hukum asalnya ada nun. Tapi kalau isim musannanya itu diidhafahkan, maka nunnya hilang. Ya, nunnya hilang. Misalnya dua mahasiswa universitas. Dua mahasiswa talibani universitas al-jami'ah. Apa adha dua mahasiswa universitas talibal jami'ati? Talibal jami'ati. Hilang nunnya ya. Hilang nunnya. Kalau dia mansub, aku memukul dua orang mahasiswa jami'ah. Gimana adha? Dorobtu. Dia jadi maf'ulun bih. Tanda tanda nasabnya apa? Alia. Berarti apa? Dorobtu. Tolibail jami'ah. Talibail jami'ah. Baik, demikian kalau dia idhofah maka hilang nunnya. Famitsalul musannal marfu hadara al-qadiyani wa qala rajulani fa kullun min al-qadiyani wa rajulani marfu li'annahu fa'il wa alamatu rafi alifu niyabatan anid dhammah li'annahu musanna wa nunu iwadul anit tanwin fil ismil mufrad. Qadiyan, ya, qadiyani, dua qadi. Rajulani, dua orang laki-laki. Tapi ini yang contoh rafa'nya. Wa misalul musannal mansub. Uhibbu al-mu'addabaini wa akrahu al-mutakasilaini. Al-mu'addibaini al-mutakasilaini. Fakulun minal mu'addabaini wal-mutakasilaini mansub. Liannahu maf'ulun bihi. Wa alamatu nasbihi al-ya al-maftuh ma qablaha al-maksur ma ba'daha. Niyabatan anil fathati liannahu musanna. Wa nunu iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Baik, ya, mutakasilain. Ingat, kalau dia isim musanna sebelumnya fathah, setelahnya kasrah. Kalau jamak mudzakkar salim bagaimana? Hanif. Kan sama-sama ada ya-nya tuh. Di kasrah setelahnya di fathah al
muslimina. Taib. Ini yang berkenaan dengan al-musanna. Wa misalul musanna mahfud. Nazartu ila farisaini alal farisaini. Saya melihat kepada dua kuda di atas dua kuda. Fakulun minal farisaini wal ala farosaini. Dua faros apa? Permadani ya, faros. Aku melihat dua kuda, dua penunggang kuda yang berada di atas dua permadani. Fakulun minal farisaini wa farosaini mahfudun lidukulil hurufil khafdi alaih. Maka kedua-duanya khafat karena kemasukan huruf khafat. Yang satu kemasukan ila, yang satu kemasukan ala. Wa alamatu khafdihi alya al-maftuh ma qablaha al-maksur ma ba'daha niyabatan anil kasrah li'annahu musanna wa nunu iwadul anil tanwin fi ismil mufrad. Taib. Ini kamu soal? Paham ya? Pengulangan saja. Sekarang i'rab jama' mudzakkar salim. Qala wa amma jam'ul mudzakkari salimu fayurfa'u bil wawu wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Aqulu athani min al asya'i allati tu'rabu bil huruf. Jam'ul mudzakkar salim wa qad 'arafta fi ma sabaq ta'rifa jam'a ta'rifa jam'i mudzakkari salim. Wa hukmuhu ay yurfa'u bil wawu niyabatan 'anil dhamma wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Al-maksur ma qablaha al-maftuh ma ba'daha niyabatan anil fathah awil kasrah. Ini yang membedakan dia dengan musanna ya. Jadi nasab dan khafatnya sama-sama dengan ya. Perbedaannya adalah kalau jamak mudzakkar salim al-maksur ma qablaha, sebelumnya di kasrah. Al-maftuh ma ba'daha, dan setelahnya di fathah. Ya. Dorobtu al-muslimina, sebelumnya kasrah, setelahnya fathah. Taib. Wa yusilu bihi ba'dal wawi awil ya'i nunu takunu iwadan iwadan anitanwin fil ismil mufrad. Tukhzab hadihi nun inda idhafati kanunil musanna. Sama seperti al-musanna, dia diikuti dengan nun sebagai pengganti tanwin pada isim mufradnya. Ya, dan dia dihapus nunnya ketika diidhafahkan. Seperti kasusnya musanna. Contohnya muslimun, ya. Muslimu al-yabani. Ya, kaum muslimin Jepang. Muslimul yabani. Ya, nunnya dihapus. Bacanya muslimul yabani ya. Jadi wawnya enggak teranggap, cuma tetap dalam penulisan. Nunnya dihapus. Muslimul yabani. Muslimul yabani. Contohnya hadara muslimuna. Contohnya di rafa pertama ya. Hadaral muslimuna wa aflahal amiruna bil ma'ruf. Ya, berjayalah orang yang beramar ma'ruf, orang-orang yang beramar ma'ruf. Fakulun minal muslimuna wal amiruna marfu li'annahu fa'il wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah li'annahu jam'u mudzakkar salim wa nunu 'iwadun 'anil tanwin fi ismil mufrad. Mafhum insyaallah. Wa mithalu jam'u mudzakkar salim al-mansub ra'aitul muslimina wa ihtaramtul amirina bil ma'rufi. Fakulun minal muslimina wal amirina mansubun liannahu maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al-ya'ul maksur ma qablaha al-maftuh ma ba'daha liannahu jam'u mudzakkar salim wa nun iwadul anil tanwin fi ismil mufrad. Wa misalu jam'ul mudzakkar salim al-mahfud. Ittasaltu bil amirina bil ma'ruf. Dia kemasukan ba bil amirina. Ya. Dia jer atau khafat karena kemasukan ba. Baik, fakullun kata beliau fakullun minal amirina wal mu'minina mahfud lidukhuli harfil khafdi alaih. Maka amirin dan mu'minin kedua-duanya khafat karena kemasukan huruf khafat. Wa alamatu khafdihi al-ya'ul maksur ma qablaha maftuh ma ba'daha li'annahu jamu mudzakkar salim
wa nun eh wa dun ani tanwin fi ismi mufrad. Baik, paham ya? Mudah insyaallah, diulang lagi nih. Ada kamu soal? Ahmad? Paham. Qala i'rabul asma'il khamsah. Sekarang asma'ul khamsah. Qala wa ammal asma'ul khamsah fa turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya. As-su'al inda Ahmad, ma huwa asma'ul khamsah? Asma'ul khamsah. Ya, aku ka khamuka. Wa khamuki. Aku ka dulu ya, akhi. Antum sentimen banget sama aku. Wadzubalin. Gitu ya definisinya ya. Kalau antum ditanya, apa itu asma'ul khamsah? Jelaskan dengan afrodnya, karena dia cuma lima. Abuka, akhuka, ya, hamuki, kemudian fuka, wadzumalin. Kelas. Itu kalau tanya asma'ul khamsah. Gak usah jelimet-jelimet. Yang di rofok, enggak. Sebutkan aja, cuma lima kok. Kayak, siapa itu Pandawa lima? Sebutin namanya. Yudhistira, Arjuna, Al-Muhim. Al-Muhim kalau ditanya apa asma'ul khamsah, jawab dengan afrodnya, dengan anggota-anggotanya. Qala wa aqul atsalitsu minal asya' allati tu'rabu bil huruf asmaul khamsah wa qad sabaqa bayanuhu wa bayanu syuruti i'rabiha hadzal i'rab. Masya Allah. Kata beliau, qad sabaqa bayanuha wa bayanu syurut i'rabiha hadzal i'rab. Jadi apa syaratnya jadi i'rab dengan i'rab asmaul khamsah? Atau sebelumnya Diki, apa ya Rob asmaul khamsah dirofa dengan fathah di nasab kok dengan fathah, dia kan irobnya dengan huruf ya, di khafat dengan ya, majrur dengan ya, di majrur atau di khafat dengan ya. Baik, dengan syarat apa syaratnya dia berlaku i'rabnya i'rab asmaul khamsah? Ada syaratnya dia. Misalnya nih ana bilang ya, dakhala abi ilal bait. Boleh enggak dia di apa abi dia tanda i'rabnya dengan apa? Tanda rafa'nya dengan apa? Ah, gimana antum? Abi kok rofaknya dengan waw? Apa syaratnya Ahmad? Sama damir. Yang pertama loh, dari pertama lah. Gimana? Dia harus di kok dofakan dengan domir? Gak mesti dengan domir. Abu Muhammad bisa. Pertama dia harus mukabbar. Enggak boleh musaghar. Ukhay, ubay enggak boleh, dia harus mukabbar. Udah yang kedua, dia harus mudhaf. Harus mudhaf. Ya, kemudian mudhafnya selain kepada ya al-mutakallim. Udah lupa antum semua. Baik, ini syarat-syarat ya dia di-i'rab dengan asma al-khamsah. Ya, kemudian syarat yang khas ya fuka dia harus kosong dari mim. Kemudian syarat yang khusus lagi pada dhu bermakna sahib. Ya enggak? Ya. Lupa antum semua. Baik. Nasi tumuh. Qala wa hukmuhu an turfa'u bil waw niyabatan 'anil dhamma wa tunsabu bil alif niyabatan 'anil fathah wa tukhfadu bil ya niyabatan 'anil kasrah. Qala wa mithalu asma'il khamsah al marfu'ah idza amaraka abuka fa atihu wa hadara akhuka min safarih fa kullun min abuka wa akhuka marfu' li'annahu fa'il wa alamatu rafi'i al waw niyabatan 'anil dhammati li'annahu min asma'il khamsah wal kafu mudhafu ilayhi mabniyun 'alal fath fi mahalli khafd. Ya, amaroka abuka, abuka marfu, tanda rafa'nya dengan waw karena dia asmaul khamsah. Qala wa mithalul asmaul khamsatil mansubah ati abaka wa ahbib akhaka. Ya,
Fakulun min abaka wa akhaka mansubun di annahu maf'ulun bihi wa alamatu nasbi al-alifun niyabatan anil fathati li annahu min asma'il khamsah wal kafu mudhafu ilaihi mabniun alal fat fi mahalli jar kama sabaq. Wa misal asma'il khamsah makhfudha istami' ila abika wa ashfiq ila akhika fakulun min al-abika min abika wa akhika makhfudun lidukhulil hurufil khafdi alaihi wa alamatu khafdihi Al-ya'u niyabatan anil qasrati li'annahu min asma'il khamsah wal kafu mudhafun ilaihi kama sabaq. Ya, marra ma'ana. Qad marra ma'ana i'rab asma'ul khamsah. Dakum soal? Ada pertanyaan? Wa akhiran i'rabu af'al al-khamsah. Kalau tadi asma'ul khamsah, sekarang af'al al-khamsah. Af'al al-khamsah. Qala wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u binun wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Ya, terakhir yang di'irab dengan huruf adalah af'alul khamsah. Kata beliau, adapun af'alul khamsah, maka dia dirafa' dengan nun dan dinasab serta dijazam dengan hadfun nun. Wa aqulu rabi'u minal asya' allati turabu bil huruf al-af'al khamsah. Waqad arafta fi ma sabaq haqiqatal af'al al-khamsah. Ya. Siapa saja af'al al-khamsah? Artinya apa itu af'al al-khamsah ya Hanif? Fil mudhari' yang bersambung dengan apa aja? Dhamir. Dhamir apa aja? Sebutkan tiga. Dhamir ghaib. Bersambung dengan alif, alif tasniyah, atau wawul jamaah, atau ya al-mukhatabah. Ya al-mukhatabah. Baik, dia bersambung imma kepada alif tasniyah, atau wawul jamaah, atau ya al-mukhatabah. وأقول والعربي من الأشياء التي تعرب بالحروف الأفعال الخمسة وقد عرفت فيما سبق حقيقة الأفعال الخمسة وحكمها أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة وتنصب وتجزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو السكون ومثال الأفعال الخمسة المرفوع تكتباني وتفهماني طيب فكل منها منهما فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. Itu mengirab fi'il mudhari yang marfu ya. Kenapa dia rafa? Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Karena dia kosong dari penasab dan penjazam. Wa alamatu raf'i thubutun nun wal alifu dhamirul tsnaini fa'ilun mabniyun ala sukun fi mahalli rafa'. Ya, maka tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Adapun alif merupakan dhamir itsnain, dia juga menjadi fa'il mabniyun ala sukun fi mahalli rafa'. Wa misal afal khamsa mansubah lan tahzana wa lan tafshala. Fa qulun minha fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nun. Hilang nunnya ya ketika dia kemasukan penasab. Wal alifu dhamiru itsnaini fa'ilun mabniyun ala sukun fi mahalli rafa'. Taib. Wa mithalul af'al al-khamsah ya al-majzumah lam tudhakira wa lam tafhama fa kullun minhuma fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nun wal alifu dhamir al-itsnaini fa'ilun mabniyun ala sukun fi mahalli rafa'. Taib, mafhum insyaAllah. Ketika dia rafa, tandanya adalah thubutun nun. Ketika dia nasab dan jazam, tandanya adalah hadfun nun. Ya, hadha min babil muraja'ah faqad ya ikhwah. Ya, min babil mudhakarah. Ya, wal haqiqah qad marra ma'ana hadal bahth. Yani, ish alamatul i'rab. Taib, nakif ilahuna, fa insyaAllah. Ya, fi darsil qadim, nadkhul fi af'al wa anwa'iha. Al-af'al wa anwa'iha thumma nawasib wal jawazim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.